Selepas ini kita akan melihat satu bingkisan tentang pameran artifak Rasulullah SAW. Jadi terus sama-sama kita saksikan bingkisan. Selamat pagi Malaysia. Pameran artifak asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat buat julung kalinya diadakan di negeri Selangor bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan khazanah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bertemakan pendidikan tamadun Islam mendahului zaman, pameran itu berlangsung selama sebulan bermula 10 Julai hingga 9 Ogos ini di Masjid Negeri Selangor, Shah Alam. Sebanyak 28 artifak dipamerkan, antaranya ialah rambut, janggut, tapak kaki, serban, tongkat, busur, panah dan cop mohor milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artifak asli yang dipamerkan itu dibawa khas daripada pemegang persendirian barang peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jordan, Turki, Yaman, Arab Saudi dan India. Menurut pengurus projek pameran ini, Razali Bacik, pameran ini bertujuan memberi peluang kepada pengunjung untuk melihat dengan lebih dekat artifak peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita minta penghayatan dari segi pengisian iman untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat orang kata sejarah kita berdakwah secara apa biasa yang kita buat, selalu kita pergi ceramah, tapi ini adalah usaha dakwah kita supaya kita dapat meningkatkan iman dan tetapkan diri kita kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pameran yang kali kelima dianjurkan selepas Kelantan, Melaka, Putrajaya dan Kedah itu memberi pendidikan dan pengetahuan kepada pengunjung mengenai artifak yang dipamerkan serta kegemilangan tamadun Islam. Kita bayangkanlah bahawa dekat situ dia punya kecanggihan yang zaman Rasulullah tu memang melebihi pada kita. Kalau kita tengok pedang Saidina Muaz tu, lagi saya rasa macam tak boleh nak kata bahawa kita ni memang terlalu jauh dia punya ketinggalan dari segi apa ni, dari segi kemodenan dia. Dan apalagi nanti saya belum sampai masuk dalam lagi kan. Apa yang kita tengok kat sini memang menambahkan kita rasa cinta. Saya nak keluar air mata ni. Sebelum ni saya selalu kalau nak tengok barang-barang peninggalan ke apa semua dalam buku je. Jadi melalui pameran ni saya boleh tengok depan-depan. Jadi rasa lagi dekat. Kalau buku kita cuma tengok saja. Yang ni kita boleh tengok macam mana bentuk dia, besar dia. Jadi saya rasa lagi dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyasarkan kehadiran 150,000 pengunjung sepanjang sebulan pameran berlangsung, keutamaan bukan sahaja bagi yang beragama Islam, malah pengunjung bukan Islam turut diberi peluang untuk mengenali Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu khazanah peninggalan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila kita melihat sendiri khazanah ini di depan mata, ia bukan saja dapat menyemai perasaan cinta dan kasih terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, malah kita juga dapat menghargai setiap pengorbanan dan juga perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat demi menegakkan agama Islam. Pameran yang bermula dari 9 pagi hingga 10 malam itu dikenakan bayaran masuk sebanyak RM20 untuk dewasa, manakala kanak-kanak berumur 6 tahun ke atas, pelajar, orang kurang upaya, warga emas 60 tahun sebanyak RM10. Selamat pagi.